Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing lah ini tahap percobaan ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay guys, jumpa lagi di channel Ryan Bayan. Pada video kali ini saya akan men-unboxing sebuah ini guys, VMT microphone micro USB. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, komen, aktifkan juga lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja kita ke pembukaannya guys, atau unboxingnya. Oke guys, kita unboxing guys. Dan untuk informasi pembelian, saya siapkan link yang ada di deskripsi video ini ya, linknya ada di deskripsi video ini. Barangnya datang dengan baik, yang bagus. Oke, langsung kita pasang ya. C ya guys ya, tipe C. Langsung aja kita pasang ke sini guys. Thank you.
ya guys. Ini yang micro USB, kalau mau dibuat ke tipe C bisa pasang ini, lalu kita tekan sini ya. Kita pasang berhubung ini HP-nya micro USB, maka langsung saja kita pasang dulu. Guys, ini colokannya ada 3 sih, ini mikrofonnya dan ini buat micro USB yang ini, sedangkan ini adalah dongle-nya, ini buat tipe C ya, yang ini ya, kayak gini. Nah, kita pasang, nanti kita akan pasang ke colokan yang tipe C ya. Nah, ini HP-nya tipe C ya namanya ini. Jangan sampai terbalik ya guys. Kita akan bicara, saya nih lirih tidak teriak, nanti akan kita lihat hasilnya kayak apa. Ini ya guys, kita kalau mau menyalakan ada tombol ini, kita pencet. Nah, ini ada indikasi lampu ini. Nah, berarti dia nyalain. Dan mencetnya agak lama ya, guys. Agak lama. Mematikan lagi, pencet lagi agak lama. Nah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing lah ini tahap percobaan ya guys, bagaimana nanti hasil suaranya dari WMT mikrofon. Oke guys, sekian tutorial video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.